Musikus legendaris Iwan Fals mengomentari aksi demo yang berbuntut anarkistis menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis 8 Oktober 2020. Iwan Fals menyarankan agar masyarakat yang melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Iwan Fals melalui akun Twitter miliknya. Pelantun bongkar itu mengkhawatirkan demonstrasi di masa pandemi yang terus dibayangi oleh virus COVID-19. Cuitan Iwan Fals mendapat reaksi dari para netizen, banyak followersnya yang menulis komentar pro dan kontra tentang usulan Iwan Fals tersebut.